Petang hari, suasana pelabuhan Bajoe bersama kami dalam acara wisata keluarga dan sekaligus menikmati santapan petang hari ala kadarnya, yakni burasa, telur dan kerupuk. Ya, ini ibunya anak-anak. Ini anak-anak semua, putra-putri di Bragan. Ya, bos besar. Dan satu masih tidak nampak. Dan di sebelah sana masih suasana menikmati wisata, tempat wisata pelabuhan Bajoe bersama dengan mereka pengunjung abadi, laki perempuan muda mudi yang jumlahnya ratusan orang. Thank you.
contoh burasa kami tampilkan tinggal satu bungkus satu ikat. Nah, inilah burasa Bugis asli. Dan para penikmat burasanya ini orangnya semua. Dengan lahap sambil ya nongkrong di atas rerumputan pelabuhan Bajul. Ya, barangkali komentarnya tidak terlalu panjang karena saat maghrib sudah tiba. Mengumpulkan ala kadarnya sampah-sampah, persiapan untuk pulang. Ya, semua harus bersih. Pelabuhan bersih, kapal bersih, kota bersih, semua serba bersih. Jadi kita harus memiliki motto gajalah kebersihan. Jagalah kebersihan. Saya kira gajalah kebersihan. Jadi gajalah kebersihan merupakan motto kita bersama. Salah lagi. Jagalah kebersihan merupakan motto kita bersama sehingga kita tidak membiarkan sampah-sampah seperti ini mengotori air laut. Tanam pelabuhan dan seluruh area-area wisata yang ada di sekitar ini. Ya, selamat bersih-bersih dengan sebuah prinsip, ya, gajalah kebersihan. Jagalah kebersihan. Di petang hari ini kami bersama keluarga berkunjung dalam waktu yang lama. Di tahun 2021 ini kunjungan ke 1001 kalinya dalam tema gajalah kebersihan. Sekali lagi, jagalah kebersihan dan bikin Watampune bersama seluruh area yang ada di Watampune ini menjadi sebuah destinasi wisata terbaik dunia, bukan Indonesia saja. Ya, saya rasa hanya begitu. Saralat tadi ada istilah gajalah kebersihan, itu merupakan sebuah kesalahan besar karena itu juga kekotoran. Sekali lagi, jagalah kebersihan Watampune secara keseluruhan. Aman.